Kalau sekarang saya tipu, saya buat bohong, saya buat dusta, orang tak tahu, saya bungkus, saya timbang, selepas itu mereka bawa pulang ke rumah, selepas itu dia tidak mau komplain sebab jauh, sebab dia tidak ingin bertengkar berkelahi, maka sesungguhnya ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang berbisik dalam hati, Allah tahu apa yang terlintas dalam pikiran. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang amat berhormat, adun-adun, datuk-datuk, datin-datin, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, Allah hapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 darjah tingkatan kemuliaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu 'alaihi, maka berselawatlah kamu. Selawat Allah maknanya Allah memberikan ridha dan rahmat. Selawat malaikat maknanya malaikat memintakan ridha dan rahmat kepada Allah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita, maka sahabat bertanya, selawat Allah kami dah tahu, selawat malaikat kami pun tahu, bagaimana dengan selawat kami ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kamu itu dibawa ke makamku di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana selawat kami dibawa kepada engkau padahal engkau sudah mati, sudah menyatu dengan tanah? Maka Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad nabi-nabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dimakan cacing tanah. Begitu juga dengan penghafaz Quran, begitu juga dengan para mursyid, para alim, para ulama, terbukti dengan digalinya beberapa kubur dan orang yang mati syahid. Ketika peristiwa banjir di pemakaman Bukit Uhud, lalu kemudian nampaklah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, nampaklah ujung kaki daripada Sayyidina Hamzah yang meninggal syahid pada perang Uhud. Agar supaya tidak timbul fitnah, maka ditimbunlah lagi dengan tanah. Padahal dia sudah meninggal pada zaman Nabi. Nabi menjadi wafat diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Selepas 2 tahun Abu Bakar naik Sayyidina Umar. Maknanya sudah bertahun-tahun, tapi bekas darahnya masih mengalir dan kulitnya masih ada, dagingnya pun masih sempurna. Maka Allah ingin menunjukkan bukan hanya orang yang mati syahid, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah bagi yang beriman bertambah imannya, bagi yang ingkar terbuka pintu hidayah. Begitulah Allah memuliakan Nabi Muhammad. Maka pagi ini kita berkumpul supaya kita pun mendapatkan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berhadir ini, yang mentajab program Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bersusah payah bertungkus lumus, mudah-mudahan Allah memberikan berkah panjang umur, murah rezeki, istiqamah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita pula yang berhadir pada hari ini, kita ingin tunjukkan bahwa beginilah orang bufud, beriman kepada Allah walaupun tak nampak, tak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ada satu telaga, nanti di telaga itu ada orang minum, dan bila dia sudah minum, la yasma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Kata sahabat, kamikah yang minum di sana ya Rasulullah? Antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabat saya, kata Nabi. Yang minum di sana nanti adalah ikhwani. Kata sahabat, siapa ikhwani itu? Amanu bi walam yarauni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah melihat aku, tak pernah perang bersama saya, tapi mereka percaya. Mudah-mudahan kita termasuk ikhwani itu insyaallah. Ketika di padang mahsyar panas terik,
Tak boleh ada yang minum, tidak boleh ada yang dapatkan nikmat, tapi yang mendapat nikmat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tengok pandang ke belakang, peringkat daerah Beaufort, Kamis 8 pagi pengarangan dataran Bagandang Beaufort Sabah Malaysia bersama Ustaz Abdul Somad. Saya nak tengok tajuk, rupanya tak ada tajuk. Maka tajuk kita adalah, sebab ini tazkirah, tazkirah di masjid saya biasa, tazkirah di Padang biasa, tapi tazkirah di apa ni, tazkirah di tempat berniaga, ini luar biasa. Ini hanya di Beaufort. Dulu nabi-nabi itu hanya berzikir saja, mengingat Allah, mengingat Tuhan. Kalau kita pernah mendengar riwayat bahwa Abu Talib membawa Nabi Muhammad SAW berniaga ke negeri Syam, tapi sebelum sampai ke negeri Syam, dia bernaung sebab panas terik, berhenti sejenak di tempat ibadah. Manusia yang beribadah di dalam itu namanya Bahira. Lalu Nabi SAW dengan Abu Talib berlindung dari panas terik matahari, lalu kemudian Bahira keluar dari dalam tempat ibadah itu. Kerana dulu ahli ibadah memang tak boleh keluar rumah. Makanan dihantar, pakaian kotor diambil, dibagi lagi pakaian yang bersih. Dia hanya di dalam saja beribadah. Nama tempat ibadah itu Som'ah namanya. Lalu kemudian keluar Bahira daripada tempat ibadahnya. Bahira bertanya kepada Abu Talib, siapa budak kecil ini? Kata Abu Talib, ibni, ini anak saya. Kata Bahira, kalau memang betul kitab yang saya baca, maka budak kecil ini bukan anakmu. Kerana budak kecil ini ayahnya sudah meninggal dunia ketika dia dalam kandungan bundanya. Abu Talib terkejut, dari mana engkau tahu Bahira? Kerana tadi saya menengok ada tiga tanda. Yang pertama, saya tengok dari tadi awan menaungi dia, dia tak kena panas matahari. Yang kedua, saya tengok pokok kayu bersimpuh sujud kepada dia. Yang ketiga, saya tengok batu-batu pun juga bersimpuh kepada dia. Menurut kitab suci yang saya baca, kalau ada manusia dengan tiga tanda, dia dinaungi awan, dia bersimpuh sujud batu dan kayu, maka dia adalah nabi akhir zaman yang lahir sebagai yatim, ayah dia sudah meninggal dunia. Kata Abu Talib, memang betul, ini adalah anak saudara saya. Saudara saya namanya Abdullah, Abdullah sudah meninggal ketika anak saudara saya ini masih ada dalam kandungan. Apakah Abu Talib berbohong? Tidak. Karena kita pun selalu mengatakan kepada anak kemanakan anak saudara. Saya kalau bawa anak saudara saya tazkirah, jamaah bertanya, ini anak Ustaz Somad? Ini anak saya. Saya tak bohong. Sebab kita biasa mengatakan anak saudara kita, anak kita. Menengok anak orang, ingat anak kita. Menengok emak orang, ingat emak kita. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita. Nah, itu yang tak betul. Maka mengatakan anak saudara kita, kita katakan, ini anak saya. Abu Talib tiada berbohong, dia tidak berdusta. Tapi rupanya orang yang membaca kitab suci sudah tahu. Itulah makna firman Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Jadi masa itu ahli ibadah tidak boleh keluar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan di pasar, dia pergi ke tempat berniaga, dan dia pun berniaga. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Sayyidatuna Khadijah? Nabi berjumpa dengan Khadijah bukan pada majlis taklim muzakarah, bukan pada majlis tazkirah dan tausiah. Khadijah punya barang-barang dagangan, perniagaan. Lalu kemudian ada orang lain yang mengambil barang itu, dia tolong untuk menjualkan. Dalam Islam itu disebut dengan mudharabah. Mudharabah, ada orang yang punya uang, ada yang punya barang, lalu ada orang yang menjualkan, nanti hasilnya dia bagi. Apakah 50-50%, apakah 30-70%, itu berdasarkan syura musyawarah wa amruhum syura bainahum. Setiap kali barang dagangan perniagaan ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini barang-barang laku, tak seperti orang lain yang membawa. Maka Khadijah pun terheran, kenapa bila orang ini yang membawa habis semua? Maka Khadijah ingin menengok, mana dia orang yang membawa perniagaan barang-barang saya ini sehingga laku begitu banyaknya. Saya ingin jumpa dengan dia. Maka ditunjukkanlah, itulah dia orangnya. Dia pun terkejut, rupanya yang membawa itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa barang-barang yang dibawa oleh Nabi itu laku? Kerana Nabi itu
Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul kaunaini wa zakanain. Belum lagi membeli barangnya, baru menengok orangnya, orang sudah suka, orang sudah jatuh hati. Saya seandainya ada orang minta tolong ke saya, Ustaz Somad, tolong bantu saya untuk berikan iklan, endorse. Saya nak jual susu. Endorse-nya apa? Bila minum ini, nanti badan akan gemuk sikit. Saya tak mau. Kenapa? Karena bila saya jual, orang tak percaya. Bila orang tengok, tonton di TikTok, di YouTube, dia tengok. Oh, macam ini yang jual, badan dia pun kurus. Jadi, apa yang kita jual, kita mestilah menarik. Seperti Nabi Muhammad SAW, membuat orang terpukau. Maka bila ada kita mendengar hari ini lagu, Qamarun, 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 Qamarun sidnan Nabi, Qamarun. Qamarun artinya bulan. Bulan gelap gulita, tapi dia terang benderang. Sekarang orang selalu menyanyikan, melantunkan syair Qamarun. Kalau zaman dulu bukan Qamarun, Tala'al Badru. Tala'al Badru alaina. Kalau bulannya masih 1-2 hari bulan, maka disebut dengan hilal. Hilal, bulan kecil saja. Tapi kalau bulan itu sudah sempurna 15 hari bulan, dia adalah Badar. Nah, jadi Badar ini pun sudah menjadi nama orang-orang Melayu. Ingin seperti Nabi, dikasih nama anak Badaruddin Badariah. Nah, mohon maaf kalau kebetulan namanya saya sebut. Nama adalah doa. Sebab dengan doa nama yang baik-baik itu, maka diharapkan dia seperti Nabi Muhammad SAW. Ada guna nama Hilal, ada nama guna Badar, ada nama guna Qamar. Ada nama Hilal, ada Badar, ada Qamar. Ketiga-tiganya adalah sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW berniaga. Bagaimana Nabi berjumpa dengan Khadijah? Dalam perniagaan. Nabi SAW punya ayah. Nama ayahnya Abdullah. Abdullah meninggal ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan Aminah. Dan ketika itu perjalanan Abdullah adalah juga perjalanan perniagaan. Dia pergi dari kota Makkah, lalu kemudian dia ke kota Yasrib. Namanya belum berubah. Namanya waktu itu masih lagi Yasrib. Itulah sekarang kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam perdagangan itu, perniagaan itu, dia meninggal dunia. Ayahnya seorang peniaga. Istrinya seorang peniaga. Dia juga seorang perniaga. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay, datuk dia yang kelima. Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Qusay juga seorang peniaga. Jadi yang membina rumah besar di kota Makkah Al-Mukarramah, nama rumah itu Darun Nadwah. Dar artinya rumah. Nadwah, tempat berkumpul. Darun Nadwah, rumah paling besar tempat berkumpul, itu dibina oleh datuk Nabi yang kelima. Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Qusay juga seorang peniaga. Qusay peniaga, Abdullah peniaga, Khadijah peniaga, Nabi Muhammad SAW peniaga. Ketika turun ayat yang mengharamkan riba, riba yang pertama diharamkan adalah riba Abbas. Abbas pakcik Nabi juga peniaga. Jadi kalau kita hitung kira dari keliling keluarga Nabi SAW, Abdullah peniaga, Abdul Muttalib yang memberikan air minum. Semua jamaah haji yang datang disediakan air minum, dan dialah yang memegang kunci Ka'bah. Abdul Muttalib juga peniaga. Abdullah peniaga, Abdul Muttalib peniaga, Qusay peniaga, Khadijah peniaga, Abbas peniaga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam peniaga. Jadi kalau ada di antara kita yang berniaga, maka dia sudah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang di hadapan saya ini, encik puan tuan semua yang berniaga, mungkin sebab Maulid ini tutup tempat niaga. Atau memang buka selepas tazkirah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berniaga ini juga adalah bagian dari sunnah. Kalau kita baca sejarah Islam, bagaimana dulu para ulama dari Jazirah Arab datang ke bumi Melayu, maka mereka juga melalui perniagaan. Mereka datang membawa barang-barang, lalu kemudian mereka membawa rempah-rempah kembali lagi ke Jazirah Arab. Bertemunya itu dalam perniagaan. Umat Islam tidak boleh meninggalkan perniagaan. Sekarang banyak orang ketika dia sudah bertaubat, selepas dia berhijrah, selepas dia mengaji, lalu dia tinggalkan perniagaan. Dia sibuk berzikir, membaca Yasin, membaca Quran, berzikir, tahlil, lalu meninggalkan perniagaan. Selepas itu perniagaan diambil oleh orang lain. Maka dalam Islam diajarkan, at-tajir peniaga.
As-sadiq, yang jujur. Al-amin, amanah. Peniaga yang jujur, yang amanah. Dia bersama dengan empat. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang-orang yang salih. Maka Nabi SAW, kata orang Yahudi, dulu nabi-nabi kami hanya berzikir saja. Dulu nabi-nabi kami tak pernah ke pasar. Tapi kenapa nabi ini berniaga? Dia memang nabi yang berbeza. Dia panglima perang, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Fathu Makkah. Tapi dia juga seorang peniaga. Nabi SAW datang ke pasar. Selepas itu dia masuk ke tempat perniagaan. Dia masukkan tangannya ke dalam kurma, ke dalam gandum. Gandum yang di luar ini kering, yang di dalam ini basah. Maka gandum yang basah busuk, gandum yang basah bercendawan, tidak lagi boleh dipakai untuk dimasak. Lalu ditutup di luarnya dengan gandum yang kering. Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam. Lalu Nabi bertanya kepada yang menjual gandum, ma hadza ya sahibat ta'am, hei kamu yang berniaga gandum, kenapa yang basah, yang busuk kamu simpan di dalam, lalu yang di luarnya kamu bagi yang kering? Apa kata yang berniaga? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kalau saya nampakkan yang basah kena hujan ini tak laku, orang tak nak beli, maka saya tutupi dengan yang kering. Maka keluarlah hadis Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu, siapa yang membohong, siapa yang membuat penipu tipu-tipu, falaysa minna, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Islam banyak orang baik ketika sedang sembahyang, banyak orang baik ketika sedang haji, banyak orang baik di bulan Ramadan, tapi banyak orang yang curang ketika di tempat perniagaan. Maka Islam mengajarkan kita, Allah yang kita sembah di masjid, Allah yang kita sembah di padang Arafah, Allah itu juga yang mengawasi kita, yang memperhatikan kita di tempat perniagaan. Itulah kenapa pagi bila kita masuk ke tempat niaga, kita baca ayat kursi. Banyak orang mengatakan membaca ayat kursi itu untuk menjaga perniagaan daripada sihir, daripada jampi-jampi, daripada magic, daripada kejahatan orang. Tapi sebenarnya dua-duanya betul. Dia untuk yang luar menjaga daripada sihir orang lain, tapi ke dalam sebagai peniaga dia merasa sedang diperhatikan Allah. Yang memberikan saya tempat berniaga ini Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Kalau saya sekarang hidup, dia maha hidup, Al-Hayyu. Kalau sekarang saya hidup, dia mengatur kehidupan saya, Al-Qayyum. Dan dia tidak mengantuk. Kalau saya takut curang, takut bohong, takut tipu, karena ada kamera CCTV, maka yang mengawasi saya bukan CCTV, yang mengawasi adalah dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau sekarang saya kaya raya, saya punya tempat bisnis, maka dia maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau sekarang saya boleh ditolong oleh orang lain, nanti tidak ada yang boleh menolong saya. Man dzallazi yashfa'u indahu illa bi iznih. Kalau sekarang saya tipu, saya buat bohong, saya buat dusta, orang tak tahu, saya bungkus, saya timbang, selepas itu mereka bawa pulang ke rumah, selepas itu dia tidak mau komplain sebab jauh, sebab dia tidak ingin bertengkar berkelahi, maka sesungguhnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang berbisik dalam hati, Allah tahu apa yang terlintas dalam fikiran. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ini baik dibaca pagi di tempat kita awal berniaga supaya dijaga Allah daripada sihir, dan Allah juga menjaga hati kita supaya kita tidak curang dan tidak jahat. Yang namanya sihir datang macam-macam. Orang jahat, dia ambil tanah kuburan, dia ambil air memandikan jenazah, dia siramkan ke tempat kita berniaga. Maka bila orang lalu, orang tidak nampak tempat niaga kita. Orang lalu mestinya dia membeli barang perniagaan kita. Tapi bila dia lalu tempat kita, dia bukannya nak singgah membeli, dia bacakan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa? Karena yang dalam pandangan dia, kenapa mata dia boleh menengok tempat niaga kita macam menengok kuburan? Sebab ini kerja-kerja setan. Saharu ayunan nas, setan menyihir mata manusia. Itulah kenapa tukang-tukang sihir Fir'aun, manakala dia jatuhkan tongkatnya, maka semua manusia menengok tongkat itu seperti ular. Sebenarnya dia hanyalah tongkat yang jatuh ke tanah. Saharu ayunan nas, dia menyihir manusia. Maka mata kita pun boleh tersihir. Tadi saya lalu di kedai awak berniaga, nampak saya tutup, padahal sebenarnya terbuka. Itulah mengapa pagi kita membaca yang seelok-eloknya sempurna, membaca Al-Fatihah satu kali,
Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, dan ayat kursi sekali. Ditutup dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa membaca Al-Fatihah? Al-Fatihah maknanya terbuka. Terbuka rezeki yang tertutup. Terbuka sihir yang menutup. Terbuka segala yang terkunci. Rezeki yang tertutup dibuka dengan Al-Fatihah. Jodoh yang tertutup dibuka dengan Al-Fatihah. Yang sudah terbuka, jangan dibuka sekali lagi. Jangan pula nanti diamalkan. Bila terjadi, puan-puan menyalahkan saya. Maka kita selalunya sebelum berdoa, untuk niat yang baik-baik ini, untuk niat yang baik, untuk rezeki, untuk jodoh, membukakan pintu hati anak supaya belajar, membukakan pikiran anak supaya dia cemerlang, kita selalu membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian kenapa Qul Huwallah dibaca 3 kali? Karena ada sahabat Nabi yang membaca Qul Huwallah dalam solat tahajudnya daripada Isya sampai ke subuh. Ayat tidak ganti. Dia baca Qul Huwallah terus. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Qul Huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Itulah kenapa kita baca 3 kali. Sebab satu Qul Huwallah sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sama seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Selepas itu kita baca Al-Falaq dengan An-Nas. Kenapa baca Al-Falaq? Satu package dengan An-Nas. Karena Al-Falaq dan An-Nas itu 11 ayat. Rambut Nabi diambil tukang sihir Yahudi. Lalu mereka simpulkan dalam 11 simpul tali. Lalu kemudian Nabi kena sihir. Datang malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad, orang Yahudi namanya Labid. Labid sedang menyihir Nabi. Orang-orang Yahudi sampai sekarang terkenal sebagai tukang sihir. Ada salah seorang sarjana pergi ke Israel meneliti di kampung itu, kampung tukang sihir semua. Dan ada satu sekte daripada Yahudi ini, memang dia banyak menggunakan sihir. Namanya sekte Kabbalah. Sekte Kabbalah ini besar di Eropa dan Amerika. Banyak artis-artis yang suka kepada penyembahan setan ikut pada sekte Kabbalah. Karena mereka ini mengabdikan dirinya mengikut kepada setan. Lambang simbol daripada setan ini adalah kepala kambing. Itu maka banyak orang takut makan kepala kambing. Tapi saya tak takut. Banyak orang takut makan kepala kambing, selepas dia makan, kata dia diganggu setan. Itu bukan setan, itu kolesterol. Kita baca doa, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Saya baca nama Allah yang tidak ada satu pun yang boleh mengganggu fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di akar langit. Kita baca itu, kita serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa 11 ayat? Karena ada 11 simpul tali. Mereka biasanya menghembus simpul tali. Diambil, dicuri rambut. Itu maka perempuan biasa kalau dia gunting rambut, rambutnya disimpan. Kalau rambutnya gugur masa dia sedang uzur, rambutnya disimpan, dibawa mandi. Selepas itu ditanamkan ke dalam tanah. Kenapa? Karena dia takut rambutnya diambil, disihir orang, diikatkan ke dalam simpulan tali. Rambut Nabi SAW dicuri orang Yahudi, diikat dalam 11 simpul tali. Turunlah 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat. Lalu kemudian setelah itu membaca ayat kursi, ditutup dengan selawat. Karena segala amal-amal kita tidak diterima Allah kalau tidak dengan selawat. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak dengan solawat. Doa tidak sah kalau tidak dengan solawat. Zikir tidak diterima kalau tidak dengan solawat. Dan sembah yang tidak sah menurut mazhab Syafi'i kalau tidak bersolawat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Maka ketika zikir ini dibaca pada saat pagi tempat berniaga, segala simpul-simpul sihir pun terbuka. Dibacakan di rumah, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang diajarkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu surah dalam Al-Qur'an bercerita tentang peniaga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun, wail, celaka. Bagi siapa? Lil mutaffifin, orang yang curang, orang yang dusta, orang yang tipu dalam hal timbangan, dalam hal sukatan. Waktu itu mereka bila ingin membeli sesuatu, mereka membawa sukat. Yang sukatan ini terbuat dari kaleng. Kalau dia ingin membeli, dia pukul dari bawah. Kalau dia ingin menjual, dia pukul dari bawah. Kalau dia ingin membeli, sukatan itu dia pukul dari atas. Jadi kalau sukatan macam ini, sukatan ini di bawah ini boleh dipukul dari bawah, naik ke atas, dan boleh dipukul dari atas turun ke bawah. Bila dia ingin membeli, maka dia turunkan ke bawah supaya sukatannya penuh. Kalau dia ingin menjual, dia pukul ke atas supaya sukatannya berkurang.
maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mempermainan sukatan, takaran, cawan, tempat untuk menimbang ketika itu. Kenapa? Idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka membeli mereka ingin penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka menjual mereka buat kurang. Karena kalau yang dari bawah ini dipukul ke atas, maka berkurang sukatan timbangan. Tapi kalau dipukul ke bawah, maka dia menjadi penuh. Ketika dia mau membeli, dia bawa dari rumah, guna sukatan saya. Tapi kalau dia menjual, dia pakai sukatan dia supaya berkurang timbangan. Begitulah mereka yang curang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini alhamdulillah kita diawasi, ditengok, diperhatikan. Ada orang-orang yang bila berniaga, bila dia ingin membeli, bila dia ingin membeli beras, ingin membeli jagung, ingin membeli tepung, mata dia tajam menengok sukatan timbangan. Kalau menengok Quran tak nampak, tapi menengok sukatan tampak. Ah, ini elok juga mata macam ini. Kenapa? Karena ini menjaga peniaga supaya dia takut curang dan dia pun tidak menzalimi orang. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unsur akhaka, tolong saudaramu zaliman, orang yang zalim, au mazluman, atau orang yang dizalimi. Sahabat mendengar hadis ini berpikir, tolong saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi. Kalau yang dizalimi kami boleh tolong ya Rasulullah. Ada orang teraniaya kami tolong. Tapi orang yang menzalimi, bagaimana menolong orang yang menzalimi? Kata Nabi, bila kau tengok ada orang yang zalim, tahan tangannya. Kalau nampak ada orang yang curang, orang yang tipu, orang yang dusta, orang yang bohong, tahan tangannya. Biasa kalau membeli ikan, maka kita tengok insang ikan, ditengok, oh masih merah, berarti ikan ini belum busuk lagi. Nah sekarang banyak orang, dia ambil darah dari jiran dia yang berjual kambing, berjual daging, dia ambil darah kambing, dia letakkan di insang ikan. Maka bila kat pedagang, penjual, peniaga, membeli, ditanya, baru ke ikan kamu? Dia tak nak jawab, dia hanya katakan, tengoklah insang dia, tetap ada darah. Maka tipu, bohong, dusta, dunia tak dapat, akhirat pun melayang, hanya kerana yang kecil saja. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang dusta, siapa yang bohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang yang didapatkan daripada dusta, bohong, tipu dibawa ke rumah, diberikan untuk makanan anak istri, diberikan untuk keluarga, maka yang kita berikan adalah barang-barang yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Bersedekah untuk masjid tapi dari barang yang haram, apa kata Allah? Wa anfiqu, berinfaklah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nanti bila kita mati menghadap Allah, kita akan ditanya. Encik puan tuan hadirin hadirat semua hafaz ayatnya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kerusi dah datang, itu maknanya saya dah tazkirah setengah jam. Kalau air datang, itu 15 minit. Kalau kerusi datang, 30 minit. Maknanya Ustaz Somad, kalau nak minum, minumlah. Kalau segan minum, tegak, duduk. Itu maksudnya. Di mana-mana saya bagi tazkirah, tak lebih, tak kurang dari 60 minit. Kenapa Ustaz Somad bagi tazkirah itu 60 minit? Sebab kemampuan manusia merata-rata, secara umumnya, tempat kita, orang Asia, orang Melayu, itu hanya sanggup mendengar 60 menit. Kalau lebih 60 menit penuh, itu ada yang sampai tumpah ke mulut. Kalau dah tertunduk, itu maknanya dah penuh dah. Nah, itu maka saya di mana-mana 60 menit menyampaikan tazkirah. Tadi saya mula pukul 8, insyaAllah pukul 9 kita selesai. Yang boleh diambil, yang boleh diingat, insyaAllah. Tadi selama 1 jam Ustaz Somad, banyak yang Ustaz sampaikan saya tak boleh ingat. Jangankan puan-puan yang mendengar, saya yang menyampaikan pun tak ingat. Jadi jangan sangka semua yang saya sampaikan ini saya ingat. Tapi alhamdulillah Allah tolong kita. Allah ciptakan ada manusia, manusia ini membuat alat sehingga apa yang saya sampaikan ini direkodkan dan nanti akan diupload di YouTube, boleh ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Kami susah. Susah kami nak tengok tazkirah Ustaz Somad banyak betul. Ada yang di Brunei Darussalam, ada yang di Sarawak, ada yang di Sabah, ada yang di Semenanjung, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Jawa. Ini tazkirah ni yang mana? Kalau nampak nanti ada tempat niaga, itu di Beaufort. Nah mudah saja mengingatnya.
Kalau nanti nampak di tempat tazkirah itu nampak ada khas, ini adalah Ustaz Abdul Somad semasa berada di Beaufort, dan ini menjadi ingatan yang luar biasa buat saya dan buat datuk-datuk, datin-datin, adun-adun, buat kita semua insyaAllah. Ini karena kemuliaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kamu berniaga? Saya berniaga hanya nak cari makan saja, Ustaz Abdul Somad. Baik tak salah, tapi berniaga mesti lebih dari setakat makan. Kenapa? Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah binakan untuknya satu tempat di surga. Kalau kita hanya membina rumah kita saja, rumah anak kita, baik, tapi yang paling elok adalah membina masjid. Jadi kenapa orang Islam berniaga? Karena dia ingin membina masjid. Peniaga-peniaga yang muda-muda, yang belia-belia, maka rezekinya berlimpah, nanti binakan masjid. Saya dah bina masjid Ustaz Abdul Somad, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Taqwa, Masjid Al-Muhajirin, Masjid At-Tijarah. Masjid apa lagi nak saya buat? Binakan satu lagi masjid. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Untuk mengenang Abdul Somad. Nah, baik, apa salahnya? Saya berjumpa dengan seorang peniaga, jamaah kita juga. Umur dia sudah 85 tahun. Jadi saya tanya, Tuan Haji, apa yang membuat Tuan Haji panjang umur sehat badan? Ini sudah takdir Allah SWT. Ada amalan-amalan khas kah? Amalan saya berniaga, pikiran saya terus bekerja, dan sampai hari ini saya tulis dengan tangan sendiri. Dia tunjukkan buku tulisan tebal. Dia tak guna laptop, dia tak guna komputer, dia tak guna handphone, dia guna tulis sendiri. Dia bina masjid. Saya setiap bina masjid, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan matikan saya sebelum masjid ini selesai. Dan alhamdulillah sampai sekarang masjidnya tak saya selesaikan, Ustaz Somad. Nah, macam mana Tuan Haji boleh macam itu? Jadi bila satu masjid ni dah nak selesai, dah finishing, nak selesai, dia bina satu masjid lagi. Jadi masjid tu tak selesai. Jadi saya setiap tempat saya ni suka bertanya apa amalan-amalan orang. Di satu kota saya jumpa lagi dengan seseorang, umur dia lebih 80 tahun. Lalu saya tanya, apa amalan Tuan Haji? Saya berniaga, Ustaz. Berniaga itu kita tetap bersemangat. Apa yang kita nak buat esok, berapa untung, berapa rugi, tapi yang dikejar bukan dunia. Tolong Ustaz Somad doakan saya, sebelum saya mati, saya boleh membina 99 masjid. Rupanya dia dah bangun masjid, 1, 2, 3. Jadi kalau ditanya, apa beza kita yang percaya kepada Allah dengan orang yang tak percaya kepada Allah, tak percaya dengan akhirat? Dia berniaga, kita berniaga. Bezanya, dia berniaga untuk dunia. Sedangkan kita orang Islam, berniaga kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah perbezaan kita. Walaupun nampak zahirnya sama. Sesetengah orang mengatakan, apa yang awak cari lagi? Sudah ada anak, sudah ada istri, sudah ada rumah, sudah ada kereta. Janganlah tamak, janganlah kita ini terlalu mengejar dunia. Sebenarnya yang kita kejar bukan dunia. Kita nak bagi tolong anak yatim, kita nak tolong fakir miskin. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menolong anak yatim, kahataini fil jannah, macam ini nanti di surga. Wa asyara bi isba'ihi, Nabi menunjukkan dua jarinya, as-sababah, telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi jarangkan antara keduanya. Beginilah aku dengan orang yang menolong anak yatim, dekatnya di surga. Siapa yang boleh menolong anak yatim? Peniaga-peniaga yang banyak rezeki, menolong anak yatim, menolong janda-janda yang tua saja. Ini perlu saya jelaskan, kalau tidak nanti jamaah, puan-puan jangan khawatir, saya dah sampaikan yang terbaik semuanya. Nah, mananya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW berniaga. Ada satu surat bercerita tentang pernah peniagaan orang Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita wassaib, syita musim sejuk, saib musim panas. Sebab di Arab ada empat musim, musim sejuk syita, musim panas saib, musim bunga rabi', maka ada rabi'ul awal, ada rabi'ul akhir, musim gugur kharif. Kalau sudah musim gugur, semua daun-daun pokok kayu gugur semua. Kalau sudah musim bunga rabi', bunga-bunga tumbuh, bunga-bunga tumbuh. Maka bila saya belajar di Kaherah dulu, ditanya dengan orang Mesir, kami di Arab ini ada empat musim, kata dia. Musim syita, musim soif, musim rabi, musim kharif. Kamu di tempat kamu berapa musim? Kata saya, tempat saya banyak musim. Ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim bertanam padi, musim panas, musim jerebu. Ada banyak-banyak musim. Ada musim angin topan puting beliung. Macam-macam musim. Nah, bila musim rihlatash syita, musim sejuk, mereka pergi ke bawah. Bila kita tengok map,
Google Map, nanti boleh buka, tengok di map. Ini Makkah, di atas Makkah ini Madinah, di atas Madinah ini Syam. Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara. Jordan, Suriah, Dimash, Lebanon, Lebanon, dan Palestine. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestine. Ini kalau musim sejuk, mereka tak sanggup naik ke atas. Musim sejuk di atas ini turun salji, beku, tak tahan orang Arab. Maka dia turun ke bawah. Musim sejuk dia ke bawah, bawah ini panas. Yaman, Yaman ini panas betul. Maka pada musim panas mereka naik ke atas karena panasnya tak melampau. Musim sejuk mereka turun ke bawah karena di Yaman tidak ada salji. Itulah mengapa dalam Quran disebutkan mereka dari Makkah turun ke bawah dan turun ke atas. Bila dia turun ke atas, ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita, ke Yaman, wassaib, ke Syam. 6 bulan ke Yaman, 6 bulan ke Syam. Nanti bila musim haji, dia berkumpul di Makkah Al-Mukarramah, berkumpul, berniaga. Maka musim haji mereka membawa dagangan. Orang yang dari Yaman membawa perniagaan, orang yang dari Syam membawa perniagaan, berkumpul di Makkah Al-Mukarramah. Maka Makkah adalah tempat perniagaan yang paling besar di dunia. Ketika Islam datang, mereka takut berniaga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Takut nak bawa perniagaan. Mereka pun datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dulu sebelum Islam kami bila haji ini berniaga. Sekarang dah Islam, bolehkan kami berniaga lagi? Apakah kami dibolehkan berniaga? Turunlah ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kamu boleh berniaga. Itulah kenapa bila musim haji kita tengok orang banyak berniaga di kota Makkah, di kota Madinah. Maka ketika selepas melontar jumrah Aqabah, dulu bila saya berangkat haji, itu orang-orang daripada jajahan Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, Turkmenistan, itu membawa barang-barang perniagaan. Ada kulit kambing, ada kulit rusa, ada banyak-banyak barang mereka berniaga. Sulam-sulaman, kain-kain yang cantik-cantik, elok-elok. Kenapa? Karena perniagaan sesungguhnya ada dalam ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya setakat melontar jumrah, tapi juga melontar rial. Itulah maka banyak selepas tawaf wada itu menangis, menetes air mata. Ada yang habis dosa, ada juga yang habis duit. Allah subhanahu wa ta'ala membuat ibadah. Maka kalau kita pergi umrah, pergi umrah itu ke masjid sekali. Ini hotel, ini Masjidil Haram. Orang yang pergi umrah ke hotel sekali, ke tempat niaga dua kali. Sebab dari hotel ke masjid ada tempat niaga. Pergi ke hotel singgah sekejap, balik pun singgah sekejap. Disangka kawan lama iktikaf, rupanya lama menengok tempat celak. Apa sebab? Karena memang perniagaan. Dan ini bukan sesuatu yang diharamkan. Karena dalam Islam, Islam bukan agama yang hanya akhirat semata. Islam bukan hanya menyuruh kita untuk berbuat amal akhirat-akhirat saja. Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia untuk dapat akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan yang meninggalkan akhirat untuk dapat dunia. Li usiba minhuma jami'an. Dapat dua-duanya. Maka keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wa'tasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Keluar dari masjid, apa doa keluar dari masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik, berilah aku rezeki. Kenapa doa keluar dari masjid minta rezeki? Karena dalam Islam diajarkan idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang tidak mahu berusaha karena menurut dia semua rezeki sudah dijamin garanti Allah ta'ala. Kenapa kamu tidak berniaga? Kenapa kamu tidak berniaga? Kenapa kamu tidak bertani? Kenapa kamu tidak tanam kelapa sawit? Kenapa kamu tidak mencari ikan di laut? Rezeki sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada suami puan yang bercakap begini, dia tidak mau berniaga, dia tidak mau mencari rezeki, bila disuruh mencari rezeki, kata dia, semua sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti siang pukul 1, pukul 2, dia akan bertanya, mana makan kita siang ini? Nah, maka jawab juga lah, semua sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala. 1000 dalil kita bagi, orang akan berdalih. Bagi orang yang malas, maka dalam Islam diajarkan kita senantiasa la ta'jaz, jangan merasa lemah. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat untuk engkau. Dalam Islam tidak boleh mengeluarkan zakat bagi sesiapa yang penghasilannya kurang daripada 20 keping dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit kertas yang pertama buat Amerika,
Sebelum itu duit hanya dua. Satu namanya dirham, duit perak. Satu lagi namanya dinar, uang emas. Emas, satu kepingnya 4.25 gram emas. 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4.25 gram emas, itulah dia 1 dinar. Siapa yang punya uang 20 dinar, maka dia mengeluarkan zakat. Maknanya apa? Siapa yang duitnya kurang daripada 85 gram, 20 keping dinar, dia dianggap sebagai fakir miskin yang tidak wajib membayar zakat. Dia menerima zakat. Ada 8 orang yang boleh menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kita selalu fakir disandingkan dengan miskin. Fakir miskin. Fakir tak ada duit sama sekali. Maka orang seperti ini umur 70 tahun, suami meninggal, anak tak ada, hidup sebatang kara, maka dia ini adalah fakir. Tapi kalau dia masih muda, dia ada kerja, tapi penghasilan dia tidak mencapai 85 gram, 20 keping dinar setahun, maka dia miskin. Itu maka dalam surat Al-Kahfi, ammasafinatu fakanat limasakin. Ini adalah milik orang miskin. Orang miskin punya kapal. Kenapa orang miskin boleh punya kapal? Maknanya kapal untuk mencari ikan, tapi penghasilannya kurang daripada 85 gram, 20 keping uang dinar. Maka dia termasuk orang yang menerima zakat. Kita menyerahkannya kepada Baitul Mal. Jadi agama Islam adalah agama yang boleh diamalkan melalui harta. Haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Diwajibkan melaksanakan haji. Siapa yang boleh melaksanakan haji? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Membayar tiket pesawatnya, hotelnya, makannya. Apalagi sekarang saya dengar untuk Malaysia, bila dia bayar sekarang, dia register 2024, mungkin 20-30 tahun lagi baru dia pergi. Kalau di tempat saya di Riau, register 2024, 30 tahun baru berangkat. 34, 44, 54. Jadi kalau saya sekarang register 2024, maknanya sekarang umur 27. Umur berapa kita baru sampai ke Tanah Suci Makkah? Jadi semakin banyak uang yang kita miliki dengan perniagaan yang halal, maka itu semakin dekat ke Baitullah. Jadi kalau ada orang yang berpahaman, dunia jangan dikejar, dunia jangan dicari, maka ini bukan pahaman Islam, ini nanti akan diambil oleh orang lain. Kalau dunia ini tak kita genggam, bisnisnya tak kita ambil, perniagaan ditinggalkan orang Islam, maka akan diambil orang lain. Islam bukanlah agama orang miskin, orang susah, orang meninggalkan dunia. Rezeki kita sudah dijamin Allah, jangan cari lagi rezeki. Ini menyesatkan. Jodoh tak akan kemana. Memang betul kalau jodoh tak akan kemana, tapi saingan di mana-mana. Maka mesti ada juga ikhtiar dari kita. Ini kerusi memang sudah ditakdirkan untuk saya, tapi kalau saya tak berusaha untuk mengambilnya duduk, maka sampai kiamat saya tak akan duduk. Ini air minum memang sudah ditakdirkan Allah untuk saya, tapi kalau saya hanya menengok saja, tak akan mungkin air ini melompat masuk ke mulut saya. Maka saya mesti gunakan tangan saya untuk mengambil, dekatkan ke mulut saya, walaupun tak jadi saya minum. Karena kalau saya minum tegak, nanti orang akan komen di YouTube, Ustaz Somad minum tegak. Apa maknanya? Bahwa umat Islam diberi Allah Subhanahu wa taala kudrat dan iradat. Iradat ada kemauan. Saya mau duduk, saya mau minum. Iradat ada kemauan, kudrat ada kemampuan. Ada orang yang mau tapi tidak mampu. Ada orang yang mampu tapi tidak mau. Maka dua-dua mesti ada dalam diri kita. Diri kita ada iradat, iradat keinginan, ingin bina masjid, ingin tolong anak yatim, ingin anak sekolah BA, master, PhD, ingin punya tempat niaga, satu, dua, tiga, ingin kereta, ingin semua dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Itulah amalan. Ketika orang-orang mati semua menghadap Allah, lalu Allah bertanya kepada orang-orang mati itu, hai mayat-mayat, seandainya kamu boleh hidup lagi, apa yang kamu inginkan? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan saya sekejap, hidupkan saya satu minit saja. Untuk apa? Fa'as-sadaqah, saya ingin bersedekah. Dan yang boleh bersedekah adalah peniaga-peniaga, businessman yang banyak punya harta, dan yang boleh bersedekah. Yang lainnya tinggal. Kereta-kereta yang mahal tinggal, rumah-rumah yang besar yang cantik tinggal, tempat-tempat berniaga tinggal. Tapi ada kereta yang boleh kekal abadi sampai hari kiamat, tetap mengalir pahalanya. Kereta apa? Kereta ambulan yang diwakafkan. Nah, itu kereta ambulan. Jadi kalau kita punya harta, peniaga-peniaga ada,
ambulan. Saya alhamdulillah di yayasan tempat kami ada 2 kereta ambulan. Sebab saya sakit hati. Manakala almarhumah mak saya meninggal, nak dibawa dari hospital ke kampung. Kata orang hospital, kami tak nak bagi kereta sebab ini jauh ke kampung. 12 jam dari provins ke kampung almarhumah mak saya, keluar provins, luar kawasan daerah. Dia tak nak bagi. Sebab dia tak tahu tu mak Ustaz Abdul Somad. Bila dia tahu baru dia bagi. Saya merasa jangan sampai emak kawan saya, emak jamaah saya mengalami hal yang sama dengan yang dialami emak saya. Maka manakala kami buat yayasan, saya bagi tahu ke jamaah, kita mesti punya 2 kereta ambulan untuk membawa sesiapa saja yang sakit free. Alhamdulillah sekarang dah ada 2 ambulan. Tapi saya tanya dengan driver, last kali saya tanya, macam mana ambulan kita? Sudah 2 bulan ni ambulan tak berjalan. Kenapa? Tak ada yang sakit, tak ada yang mati. Jadi puan-puan, bila nak naik kereta free, syaratnya cuma 2, sakit, mati. Itulah yang boleh menjadi amal jariah. Siapa yang boleh wakafkan ambulan? Siapa yang boleh wakafkan rumah besar untuk rumah Quran? Peniaga-peniaga. Datang seorang, Ustaz Abdul Somad, ini ada rumah 9 bilik, 2 aras, 3 paling atas, 9 bilik, ada hall di dalam, ada tempat parking yang luas. Ini untuk wakaf, saya wakafkan untuk yayasan. Maka diterima oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Siapa yang boleh mewakaf rumah? Peniaga. Siapa yang mewakaf kereta? Peniaga. Mewakafkan tanah? Peniaga. Di satu daerah ada juga yang mewakaf. Ustaz Abdul Somad, tadi Ustaz kata semua tinggal. Itu ada kebun-kebun kelapa sawit, saya wakafkan. Punya siapa Datuk? Tak tahu, saya tak tahu. Macam mana mewakafkan punya orang lain? Nah, kita mewakafkan hak milik kita. Sebab wakaf ini ada 4 akadnya. Yang pertama, yang berwakaf. Yang kedua, yang menerima wakaf. Yang ketiga, benda yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan kabul. Saya wakafkan kereta ini untuk yayasan sampai kereta ini hancur tak berjalan, maka mengalirlah pahalanya. Saya wakafkan rumah ini untuk rumah Quran. Saya wakafkan kebun ini untuk rumah tahfiz Quran. Peniaga-peniaga amat sangat boleh beramal dengan ini semua. Ada masuk surga babus salah, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tawajjud, witir, tasbih, qabliyah, ba'diyah, isyraq, awabin, tasbih. Tapi ada orang masuk surga melalui pintu babur rayyan. Ini untuk orang yang rajin puasa. Tapi bagi mereka yang berniaga, mereka masuk melalui pintu babus sadaqah, melalui sadaqah. Amal kita ada 4. Ada amal badan, tegak, rukuk, sujud, berputar keliling Ka'bah, amal badan. Ada amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Ada amal hati, sabar, ridha, qanaah, tawakal, iman. Ada amal lisan, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan para peniaga-peniaga yang ingin berniaga, ada niat berniaga dengan tazkirah Maulidur Rasul, tajuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang peniaga, dan Islam adalah agama yang menggalakkan, menganjurkan, mengajak umat untuk berniaga dengan jujur dan baik. Dengan itulah Islam ini akan bangkit. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat hartanya, kuat duitnya, kuat bisnisnya, kuat tenaganya, kuat ilmunya, kuat badannya. Khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Itulah tazkirah kita lebih kurang 60 menit dari pukul 8 hingga pukul 9. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki untuk kita semua. Dengan rezeki yang halal, kita boleh berwakaf, berinfak, bersedekah. Kita punya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah, penghafaz Quran, mujahid fi sabilillah. Bagi para penuntut ilmu, dibukakan pintu hatinya untuk menghafaz Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين